Pagi semuanya, ketemu lagi sama Deddy Bas di sini. Lagi di hari Sabtu jam 7:30. 7:30 pagi dan ini lagi rame-rame. Tara. Lagi rame-rame kita mau jalan-jalan. Dan gua sudah bersiap untuk bungkuk, untuk pegel di hari ini. Heh. Lalu baby, seminggu nggak riding tuh kangen lagi, kangen bingit. Jangan. Kalau misalkan orang pakai GoPro, lo lihat deh, ciri khas orang naik GoPro tuh pasti baru mau naik motor, semua pada ngaca dulu di spion. Bukannya pada narsis, saya pada kecekin kamera gue nyala apa kagak. Nah, akhirnya kena udara yang bergerak. Jadi, pagi ini kita enaknya ngobrolin apa ya? Berhubung gua baru ganti stang. Jadi ini berhubungan dengan modifikasi, yaitu antara ganteng versus nyaman. Atau ganteng versus fungsi. Ya, pokoknya itulah. Karena menurut gue, karena modifikasi itu menurut gue antara dua hal di titik ekstrim. Sebelah kiri ada nyaman, di sebelah kanan ada ganteng. Dan itu adalah dua hal yang tidak bisa disatukan menurut gue. Kalau lo ngemodif, pasti lo milih antara lo mau kelihatan ganteng atau lo mau kelihatan nyaman gitu. Menurut gue udah dari dulu sih, as easy as lo misalkan ganti knalpot deh. Kalau lo ganti knalpot aftermarket, pasti kan buat kelihatan keren gitu. Tapi kalau nyaman, enak dengan knalpot standar, karena nggak ada suaranya, ya kan? Dodo. Sama kayak misalkan gue juga gini nih, ganti stang nih. Buat kelihatan keren, kalau kelihatan keren sih kayak keren gila, Pak. Sumpah, gue sih suka banget ya. Gue demen banget modifikasi, salah satu yang paling demen setelah kenapa tuh ini stang nih. Cuman gitu, nyamannya kagak ada sama sekali. Kayak itu tuh dua titik yang tidak bisa ditemukan gitu loh. Terus kayak misalkan ganti apa lagi ya, ganti knalpot, ganti stang. Itu tuh kayak lo harus mengorbankan salah satu, antara lo mau keren, antara lo mau terlihat keren, atau lo mau terlihat, atau lo mau dipakai nyaman tiap hari. Jalanannya. Terus misalkan ganti apa lagi nih? Kayak misalkan ganti fender belakang tuh. Tail tidy biasanya orang-orang nyebutnya. Kalau misalkan lo ganti tail tidy kayak gue gini, jadi nggak ada fender, emang sih terlihat keren. Cuma juga itu loh, titik apa, titik keren. Cuman jadi nggak ada nyaman-nyamannya, karena kalau lo udah becek, udah deh bubar. Karena nggak ada fender, airnya muncrat dari ban belakang semua naik ke atas sampai ke helm-helm lo, sampai ke tangki-tangki lo lah. Tambah lagi kalau misalkan biasanya yang scrambler itu, kalau lo dana scrambler tuh nggak ada fender depan tuh, ah itu udah bubar banget tuh. Udah kena dari belakang, ditambah dari depan kan. Cuman ya gitu, lo nggak ada fender, terlihat keren gitu. Cuman kalau ada fender, jadi tidak terlihat keren. Hari ini tuh rame banget, kita berapa ya? Ini 1, terus 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dari 2 tak ke 4 tak. Dari 150cc, dari 125cc bahkan, sampai 1200. Semuanya ada, men. Gokil kan? Ini keren sumpah lampu depannya, lampu belakangnya. Hele apa ya by the way? Lampu belakangnya lucu gitu, jut. So classy, itu kayak hampir-hampir agak-agak vintage, men. Terus tadi ngobrol ke mana ya? Ya, misalnya lepas fender depan belakang. Itu tuh semua pengorbanan demi terlihat keren sama versus nyaman.
semuanya pada nge-rev bomb aja. Kenceng banget suaranya. Terus misalkan ganti apa lagi ya? Terus biar biar si TJR yang memimpin di depan. Terus habis itu ganti apa lagi ya? Menurut gua as simple as kayak lo pasang frame slider tuh, menurut gua tuh udah pengorbanan sih, antara lo mau terlihat keren atau lo menyaman. Bukan nyaman sih, kalau itu lebih ke safety. Karena kalau misalkan lo pakai frame slider, menurut gua tuh sebenarnya agak merusak bentuk atau terlihat merusak apa ya? Bentuk ya, merusak bentuk, merusak pemandangan dari motornya gitu loh. Gua sejujurnya agak-agak sayang sih kalau misalkan pakai motor full fairing itu pakai frame slider. Karena sayang ya, karena fairing motor tuh udah keren banget dari bawaan pabrik ya. Cuman ya gitu, kalau misalkan gak dikasih frame slider, kalau jatuh bubar. Kalau ada nggak ya, kalau misalkan lo mau masang aksesoris atau lo modif tapi tidak mengorbankan kekerenan ataupun kenyamanan, apa ya? Mungkin kalau motor cross itu atau lo naik motor adventure, biasanya lo kasih apa namanya handguard itu. Nah, kalau itu menurut gue masih nggak apa-apa tuh. Itu menambah keren dan menambah aman sih. Terus, apa lagi ya? Ganti spion pun bahkan menurut gue tuh udah ngorbanin nyaman versus keren. Kayak misalkan lo ganti spion di bar N kayak gue gini ya. Emang sih, kelihatannya agak lebih keren. Cuman gitu, karena spionnya kecil, jadi emang agak susah sih ngeliatnya. Lagi ya. Basically sih itu sih contoh-contoh kayak pendapat gue bahwa kalau lo mau modif pasti lo harus mengorbankan salah satu gitu loh. Antara lo mau nyaman atau lo mau terlihat keren. Nah, misalkan gini, kayak lo, ini menurut gue pribadi lo ya, kayak lo misalkan pasang box nih di belakang. Pasang box tuh menurut gue, kalau misalkan box yang modelnya agak kurang cocok aja, menurut gue tuh jadi sayang untuk motornya. Cuman itu emang bikin nyaman banget kan, si lift ngasal kan di atas banget itu kayak itu nganyai gua tuh karena motor ini tiduran banget soalnya. Terus apa tadi ya, kalau kayak pasang box itu, kalau misalkan boxnya desainnya kurang oke, itu tuh jadi kayak sayang aja gitu. Si tracernya Anno keren sih. Tracernya si Anno keren sih. Pasti deh itu kendala. Gue dari dulu kalau sama mau dandanin motor, kendala apa sih, lagi jelek jiwa, cie lagi jelek jiwa, itu antara milih antara lo mau naik motor lo nyaman atau lo mau motor lo terlihat keren. Kalau menurut lo gimana guys? Coba sharing di kalian yang pasti udah sering dandanin motor, apakah kalian pernah merasakan gejolak yang serupa dengan saya? Coba komen di bawah, apakah kalian pernah atau tidak. Ataupun kalau misalkan kalian punya pendapat kayak, oh enggak kok Bang Den, ada kok lo bisa dandanin motor walaupun masih terlihat keren dan masih nyaman, coba-coba apa. Sharing boleh loh. Kalau menurut gue sih, kalau untuk mencari titik tengah ditemu antara nyaman dan keren tuh susah gitu loh. Kayak kemarin nih gue ganti stang kan. Kan gue emang sebenarnya dari dulu udah pengen banget ganti stang jepit. Cuman, gue dulu masih berumbarin nih pakai stang jepit. Terus akhirnya gue dari stang standarnya R90 tuh gue ganti jadi yang agak pendek. Tapi masih bentuknya masih stang biasa kan, handlebar. Memang sih, itu masih cukup nyaman. Kalau terlihat keren, menurut gue masih oke lah kerennya. Belum sekeren ini gitu. Ya jadi itu, jadi emang agak susah sih buat cari titik tengah ketemunya tuh gimana tuh. Biasanya agak susah. Coba deh menurut kalian gimana? Gue penasaran dengan pendapat kalian. Suaranya Harley ganteng suaranya itu. Gak bisa men, walaupun ini sama-sama 2 silinder ya, tapi gak bisa nyamain suara V-twinnya Harley itu, gak bisa sama sekali. Sumpah ya, Satria tuh aduh. Dulu tuh brand Suzuki itu ternama banget loh. Dulu tuh ada Shogun, ada Satria. Satria tuh bahkan dari Satria 2 tak jadi 4 tak. Harusnya sekarang Suzuki bikin motor sport lagi.
kembali kejayaan zaman dulu. Gue suruh Willy gak berani deh. Willy dong. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa kasih tahu menurut kalian ya, apakah modifikasi itu harus mengorbankan kenyamanan demi looks atau bisa ketemu di tengah? Ya, karena gue yakin pasti kalian juga ada yang sering modifikasi-modifikasi kan. Begitu, sekian dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen. Stay safe di jalan guys, and I'll see you on the next video. Bye bye.